너 친구 없지? 있는데. 아, 진상이요? 많이 좋아했어. 친구로 지냈으면 좋겠어. 계속. 진짜 맛있죠? 우리서 함께 작업하게 되실 겁니다. 안녕. 할로 para pencinta film, drama, dan live action Asia. Kali ini aku mau rekomendasi drama Korea terbaru yang rilis pada 25 September 2020 berjudul More Than Friends. Drama ini tayang di JTBC setiap hari Sabtu dan Minggu jam 22.50 waktu Korea, menggantikan drama sebelumnya yaitu Graceful Friends. Bercerita tentang Kyung Woo Yeon yang diperankan oleh Shin Ye Eun, di mana saat umur 18 tahun jatuh cinta kepada temannya bernama Lee Soo yang diperankan oleh Ong Seung Woo. Kyung Woo Yeon jatuh cinta karena perlakuan Lee Soo yang selalu melindungi dan selalu ada di saat Kyung Woo Yeon membutuhkan. Kyung Woo Yeon 18 tahun memberanikan diri untuk mengakui cintanya sebelum Lee Soo ke luar negeri. Namun sayang, Lee Soo hanya ingin berteman saja. Sejak saat itu, Kyung Woo Yeon selalu merasa mendapat kutukan di mana dia tidak dapat jatuh cinta dan setiap mabuk selalu menelepon Lee Soo. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka bertemu kembali dan untuk kedua kalinya Lee Soo menolak Kyung Woo Yeon. Kyung Woo Yeon selalu lelah dengan perilaku Lee Soo yang selalu perhatian namun tidak mau berpacaran, akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mau bertemu. Sampai suatu ketika Lee Soo yang adalah fotografer dan Kyung Woo Yeon yang juru kaligrafi harus bekerja sama dalam suatu pekerjaan, ditambah CEO penerbit juga simpati dengan Kyung Woo Yeon. Akankah Lee Soo menyerah dan menerima cinta Kyung Woo Yeon atau memutuskan untuk berteman saja? Teman-teman bisa langsung cek filmnya ya. Demikian sinopsis film by Bebek Riwul. Sukses buat kita semua and see you next time.